Oke, sahabat kripto besarannya, sekali ini kita update tentang Crowdy Hotbit ya. Mana tahu ada perubahan, jadi kita langsung masuk ke Hotbit. Oke, Hotbit lagi maintaining seperti biasa dengan simbol-simbol tool peralatan ya. Kita lihat dana kita fun. Oke, seperti biasa. Oke, di sini masih ada dana kita sekitar $64 dari funding kita, kemudian di support ada. Oke, kita coba di funding ya. Ini di sini masih ada SIBA sekitar 5 jutaan. Oke, bagaimana caranya? Apakah hari ini SIBA bisa di withdraw ya? Kalau bisa di withdraw alhamdulillah, kalau tak bisa seperti lagi kita masih usaha untuk menyelamatkan aset kita di Hotbit. Jadi kita coba klik SIBA. Oke, kita klik SIBA, kemudian kita usahakan withdraw. Pom-pom. Supaya lebih murah kita pakai BEP ya. BEP, ternyata BEP tidak bisa transaksi. BEP 20 atau BSC, menggunakan BEP 20 atau BSC ternyata kita nggak bisa transaksi. Oke, nggak, artinya nggak bisa withdraw. Kita coba di ERC 20. Di bawahnya ada pilihan SIBA, ETH dan USDT. Jadi kita coba dengan menggunakan SIBA ya. SIBA, oke, bisa. Ternyata kalau mau transfer bisa, kita bisa masukkan wallet SIBA kita di market yang lain. Cuman masalahnya fee-nya atau gas fee-nya adalah 4 juta SIBA. 4 juta SIBA. Jadi kalau saya hanya punya sekitar 5 juta artinya SIBA saya cuma 1 juta. Kalau 1 jutaan itu berarti nilainya tidak lebih dari 100.000. Jadi bagi Anda yang merasa ada kelebihan karena banyak deposit SIBA atau mengkolek SIBA, silahkan coba untuk withdraw ya, karena saat ini B20 atau BSC belum bisa. Oke, kalau saya mungkin saya nunggu beberapa waktu lagi sampai jatuh temponya di 21 atau 22 Juni mendatang. Mudah-mudahan B20 BSC-nya bisa, sehingga bisa saya tarik aset saya terutama SIBA dari Hotbit. Demikian update withdraw Hotbit hari ini. Jika ada yang menemukan trik-trik baru agar bisa withdraw dengan biaya yang lebih murah atau gas fee yang lebih murah, kita harapkan komentarnya. Ketemu lagi di video-video Crypto Kisaran News berikutnya.